Saat ini warga masyarakat Lebak Bulus sudah divaksin di data kemarin itu 208 kemarin tanggal 30 Agustus itu mencapai 282.000. Capaiannya masih rendah mungkin ya? Ya, tergantung. Kalau kita lihat ke 1.200.000 ya tentunya masih rendah karena 1.200.000 atau 1.300.000 itu adalah sasaran penduduk Lebak pada umumnya. Yeah. Tapi kan tidak semua bisa divaksin. Mm-hmm. Artinya kan yang bisa divaksin 18 tahun ke atas. Tujuannya 18 tahun ke atas kan sekitar 800 ribuan. Ya, kalau 200 ribu dibanding 800 ribu, sudah lumayan. Ada nggak sih kendala atau yang menjadi keresahan masyarakat untuk vaksinasi ini, Pak? Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini masyarakat ya yang awalnya memang agak sedikit mungkin khawatir, cemas, dan lain sebagainya dengan banyak beredar berita-berita yang memang sempat menjadikan keraguan di masyarakat. Mm-hmm. Tapi ketika kita berikan sosialisasi, kita sampaikan seperti apa vaksinasi dan ini, dan mereka mau, alhamdulillah, kesadaran maunya ini. Bahkan mereka mencari, mencari dan di beberapa tempat, di beberapa gerai, di beberapa sentra yang kita adakan, lumayan antusiasme warga